Berbeda dari hari biasanya, suara saya yang berbeda. Kali ini saya akan mereview manga Kyoji. Jadi beberapa hari yang lalu suami saya itu memetik beberapa buah yang ada di kebun kami, baik itu di dalam pot ataupun yang ditanamkan. Salah satunya adalah mangga Kyoji. Beberapa hari yang lalu kan kita petik beberapa buah, ada yang sudah langsung di review, dan kalau yang mangga ini belum di review karena posisi masih mentah. Walaupun masih mentah itu dimakan sudah enak, tapi kami lebih suka dalam keadaan matang. Nah, boleh kita tengok cuplikan waktu pemetikan buah mangga ini dulu ya. Harusnya dulu aja yang besar. Oke, tetap sekalian yang lainnya. Oke, kita pakai dua dulu aja yang lumayan besar ini. Kita mereview buah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share-nya biar teman-teman di seluruh dunia tahu bahwa Indonesia mempunyai berbagai jenis buah dengan varietas unggul. Nah, sekarang mari kita review ya. Seberapa manis buah mangga ini. Udah guys, sampai pegel tangannya. Udah ini sekarang akan kita belah. Hmm,
warnanya seperti warnanya oranye dan seperti itu madu, seperti ada madunya. Sekarang saya akan mencoba bagaimana rasanya. Enak guys, manis. Jadi mangga kyoja ini terkenal enak dimakan walaupun dalam kondisi belum matang atau masih mentah. Itu kita makan enak, tidak asam. Tapi ini udah matang, tambah manis ini ya. Jangan ces ya. Sangat rekomendasi untuk ditanam karena buahnya enak, ukurannya juga gede ini. Bisa ditabur dalam pot ataupun ditanamkan. Bisa dikebunkan dengan lahan yang luas ini. Recommended lah. Nah. Dagingnya tebel, ukurannya besar. Apalagi ya, pokoknya sangat rekomendasi guys buat ditanam. Udah gitu aja ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share-nya supaya teman-teman di seluruh dunia tahu bahwa Indonesia mempunyai berbagai jenis varian buah-buah unggulan. Salah satunya ini mangga kyoja. Salam tani, salam buah sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.